Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jejak semuanya. Bertemu lagi bersama kami. Di kesempatan kali ini kita berada di Desa Boli, tepatnya di Kecamatan Ponret, di Dusun Padang Loang. Dan di konten kita kali ini kita kembali melakukan penelusuran, yaitu penelusuran sebuah tempat yang cukup unik ya, menurut masyarakat di sini. Jadi seperti apa penelusuran kita kali ini, dan apa yang bakal kita eksplor kali ini di Desa Boli ini? Terus ikuti perjalanan kita di Desa Boli di Kecamatan Ponret. Ya, let's go. Oke sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di dekat dari lokasi yang bakal kita tuju. Tepatnya kita harus menelusuri bukit ini ya. Jadi nama bukitnya itu Bulu Pangisoreng. Jadi orang di sini menyebutnya gunung, namanya Bulu Pangisoreng. Jadi yang bakal kita eksplor, konon katanya di sana ada lesung yang sering berbunyi pada malam hari. Hei. Oh, ternyata salah sahabat. Kita harus ke bawah dulu. Apa di bawah tanah. Namun lokasi tujuan utama kita tadi bukan berada di bawah sana, tapi katanya ada yang lain di bawah sana. Entah itu apa di bawah sana. Yang pasti sahabat semuanya jangan pada kemana-mana. Terus ikuti perjalanan kita kali ini. Ya. Wow. Cukup terjal. Ini berada tepat di bawah kaki bukit. Ternyata kelihatannya semacam kayak mata air ya sahabat ya. Oh, bukan ini. Lebih asin katanya. Tapi ini asin. Asin. Oh, sahabat ya. Jadi ini unik karena jauh dari permukaan laut. Ini tepat berada di kaki bukit. Namun airnya asin. Ya, kalau yang di sana ya anu asin juga, tapi pemandangannya lebih bagus di sana karena di atas batu toh. Batunya oh, begitu. Ada, apa namanya? Airnya kayak muncrat. Muncrat, bukan mancur. Iya, ya. Menyembur di sana muncrat. Di sana lebih asin ya? Di sini lebih asin katanya daripada yang di sana. Oh, ini lebih asin daripada yang di sana. Cuma ini di sini enggak kelihatan airnya keluar. Oh. Kalau di sana kelihatan. Jadi ini sahabat ya. Jadi kita bakal mencobanya. Jadi ini sahabat ya, kita bakal mencoba. Oh, memang asin. Sumpah ini asin. Ini bukan bohongan ya, bukan settingan. Ini asin. Asin, kayak ada garamnya. Ya kalau mau manis ya di sana. Thank you.
Jadi sahabat semuanya, ini memang benar-benar asin airnya. Dan kita bisa melihat bersama di situ semacam kayak ada gelembung-gelembung yang keluar dari sumber mata airnya. Ini hanya kurang terawat ya. Jadi tempatnya ini hanya kurang terawat. Seandainya ini dirawat, diperbaiki, ini bakal luar biasa ya. Bisa menjadi objek wisata yang bagus. Karena sangat unik. Soalnya ada air asin yang berada di pegunungan. Konyolo kemala nanasuk aju, nanasuk aju. Oh iya. Oh, selain api nungi sapi, yeah. Kalau mana nasu dengan pejena, yeah. Kita lo kemala pejena. Yeah. Biasa kak kekurangan peje, mabela kampungnya di yeah. Di peje. Konyolo kemala nanasuk aju. Campur yeah. Kan ini. Yeah. Oh. Ya ro napi nungi sapi supaya magi ro do diterpeje. Untuk anu bang, karena memang sapi suka yeah. Air garam. Yeah. Oh begitu ya, mungkin supaya bagus nafsu makannya sapi yeah, mungkin. Iya maksudnya, coba sih. Kita air minum saja dulu tidak ada garam sih di masak sayur. Ya pasti begitu. Enak toh. Iya. Bahkan biasanya kalau sapi-sapi lepas, sapi lepas biasa pergi ke sini. Makanya. Jadi sahabat semuanya, selain daripada lokasi ini, katanya ada lagi lokasi yang lain yang sama seperti ini yang airnya asin juga. Namun katanya di sana lebih kelihatan indah tempatnya karena batunya mungkin lebih lebar, tempat keluar airnya itu lebih jelas. Jadi sahabat semuanya, sekarang kita bergeser menuju ke lokasi yang saya katakan tadi yang di awal bahwa ada konon katanya ada lesung di atas sana yang sering berbunyi pada malam hari, berbunyi dengan sendirinya pada saat panen masyarakat di sini akan melimpah ruah. Jadi itu tanda katanya di sini. Namun kita bakal tanya-tanya lagi nanti di sana, apakah itu masih sering terdengar sampai saat ini atau tidak. Jadi kita harus mendaki lagi ke atas bukit puncak sana, karena lokasinya berada di puncak sana, kawan. Nah, sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di puncak dan lokasi yang bakal kita tuju sudah di depan mata. Kita bakal ke sana, yaitu sebuah lesung yang konon katanya sering berbunyi pada malam hari dengan sendirinya. Tetapi ketika didekati, ternyata tidak ada orang yang membunyikannya. Jadi ternyata sebelum lesung itu ada sumur juga di sini. Siapa yang belum menikah? Hei. Oh,
Tangan sih, dusun ini kan itu betul-betul ya. Tapi Pak, lo lanjut sama nikah. Dulu Kak, terima kasih juga kami itu. Konon katanya di sini orang yang belum terbuka jodohnya mandi di sini. Tunggu. Itu untuk orang yang meyakini ya. Ya di sini ada hubungnya deh. Itu agak. Ya sering kelinga-kelinga. Itu anu bawa ya pakai sama jenne aja. Oh, jadi sini pakai sama jenne ya. Iya, untuk anu bawa ya ke Cimondrek we. Ya penghuninya ceritanya penghuninya. Yang bilang. Oh ya begitu ya. Di sini pakai anu. Jadi menurut maksudnya makhluk astral yang muslim berwudu di sumur ini. Oh, jadi seperti itu sahabat ya. Jadi bukan manusia yang menggunakan. Namun ini sering digunakan oleh makhluk astral yang penunggu di sini yang muslim untuk berwudu di sini. Tapi kepura mita biasa rada. Kepura mita sehingga menurut ceritanya orang tua dulu. Iya. Yeah. Oh, begitu. Dia kena nampak cuma kalau nasa di batre, rasakan. Yeah. Oh, begitu ya. Yeah. Cek tempat lo kemita penam. Mungkin menggunakan orang-orang tua dulu yang memiliki kekuatan batin, dia bisa merasakan apa aktivitas yang berada di atas sini. Jadi seperti itu sahabat. Jadi seperti itu sahabat ya. Sumur ini menurut narasumber tadi katanya cerita yang pernah dia dengar bahwa sumur ini sering digunakan oleh makhluk astral yang ada di sini. Yang merasakannya itu, yang mampu mendeteksi itu adalah orang-orang tua dulu yang memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa. Namun ini bisa diperkirakan kemungkinan dulunya di sini merupakan suatu pemukiman atau perkampungan dulu di zaman kerajaan. Karena melihat dari tekstur-tekstur batunya dan lokasi memang cukup memadai untuk ditempati. Dan di atas sana tadi di dekat pohon kita menemukan lokasi yang konon katanya di situ tempat berkumpulnya raja beserta pengikutnya atau mangkau dulunya. Jadi sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi yang mana dari tadi kita sudah bicarakan dari awal, dari sejak kita mulai start bahwa tujuan utama kita tadinya ke sini, yaitu sebuah lesung. Seperti ini sahabat ya. Jadi lubang lesungnya itu berjumlah 5 lubang sahabat ya. Jadi inilah yang konon sering didengar oleh masyarakat setempat. Masyarakat sekitar, jika panen akan melimpah ruah, lesung ini akan berbunyi pada malam hari. Namun 3 tahun terakhir ini katanya sudah tidak pernah terdengar lagi. Jadi sahabat, lokasinya itu
tepat berada di puncak bukit ini. Jadi nama bukitnya yang kita bilang tadi itu adalah Bulu Pangisoreng. Jadi Bulu Pangisoreng itu ada sejarahnya juga sahabat, kenapa sampai dikatakan Bulu Pangisoreng. Jadi di sini pemandangan cukup luar biasa sahabat ya, cukup indah karena kita bisa menyaksikan gunung-gunung sekeliling kita ya, ini melingkar ya sahabat ya. Wow, cukup indah, apalagi kita di sini melakukan camp di sini, cukup recommended banget tempatnya ya. Pemandangan di sini otomatis sangat-sangat memuaskan mata ya sahabat ya, apalagi pada saat pagi hari ketika kita melihat sunrise, begitupun juga pada sore hari, sama seperti hari pada saat ini, tidak lama lagi sunset ya. Wow, sungguh indah sahabat ya. Dan di bawahnya itu yang kita lihat hijau-hijau itu adalah perkebunan tebu sahabat ya, perkebunan tebu yang berada di Kecamatan Ponre ini, tepatnya di Desa Boldi, Dusun Padang Loang ya. Jadi tadi kita start mulai dari sana, rumah teman kita ini yang mengantar kita sampai di lokasi ini. Jadi kita start di sana sahabat ya, mungkin teman-teman bisa lihat ada tower di sana. Jadi kita melingkar ke sana sampai masuk ke sini sahabat ya. Dan di sini suasananya cukup adem, udaranya segar, wow, sejuk sahabat ya. Ini lokasi ini cukup recommended banget buat yang para pecinta-pecinta camp, yang suka camping-camping bareng teman-teman, yang suka nyantai-nyantai di atas bukit, di atas gunung, silakan ke sini. Yang suka summit bareng teman-teman, enak banget di sini sahabat ya. Namun lokasinya itu tidak jauh dari kota sahabat ya. Jadi tanya bayar biasa. Oh jadi biasa si tedeng. Biasa karena pernah yang dari kodi itu ada ketungkai. Tapi malah mendeh deh. Dikandang ya pokok kalau kalu serangka lagi roh mengantar deh di ini deh. Iya. Di sebungam itu mungkin ada niatnya yang kelele cuma kali di dalam tadi. Oh jadi kada deh ini tetewi reka ya dena runtuh. Iya. Kalau dena megelonia nah. Kalau macam nak tungkiman ni deh. Iya. Kalau tak buat ni. Jadi biasa iya deh posisi nama apa ketutu eh? Ya sebelum deh pergi darat, iya alat mau pergi. Dia berubah. Dia nak kenapa? Dia nak kena lengan. Cuma bunteri macam. Oh biasa nasi titi. Ya si titi. Dia nak tetap rekeh posisi nak. Dia nak tetap posisi nak. Tapi biasa ke kepacinongan lah. Ke bola-bola nah. Peta desa boleh biasa porcinongan. Tapi tegi jaga kecenangan luturang oh luturang astaga sahabat ya jauh sekali. Wow jadi atapnya dari sini terbang ke sana sahabat ya, dulu ada rumah-rumahnya. Jadi lokama kuta nasi agak seni bulu ya bulu pengisoran magri telah bulu pengisoran sebaya roh dong kerja wakang kue mah peje si loka sapi emang iso. Oh ya roh denre di lepengi pertama ya. Oh ya nar di telah bulu pengisora ke pak roh waya si miso way anu sapi ya terus lo ede kang agak ini tak anu na kejadian ya toner nala anu iya nala seng apa telarangi reking agak pur si terjadi reke kordion rongir nala apa telarangi seng rongir. Oh jadi seperti itu alasannya sahabat ya. Kenapa diberi nama Bulu Pangisoreng? Karena memang ada yang mata air tadi yang kita singgahi yang pertama itu yang airnya asin. Pertama mana? Sapi sering menyedot air di situ.
menyedot dalam bahasa Bugis dalam artian mangiso. Iya, itulah sebabnya disebut bulu pengisor. Ini mengenai kejadian apa yang pernah kita dengar di sini? Oh, dulu itu waktu kecil sering main ke sini, ke sawah ini ya. Terus saya pernah mendengar warga di sini, warga Lawar ya, dia bilang kemarin saya ambil palungan ya, ya bawa langsung pulang. Langsung ini diangkat, dibawa katanya ke Cinenong, katanya begitu, dibawa ke Cinenong. Tapi malamnya kembali lagi ke sini. Oh, balik lagi ke sini. Pas bertanya itu bunyi nih. Makanya saya rekomendasikan ke sini karena berapa tempat di sini. Tempat di sini cuma ini yang menurut saya lihat dari, maksudnya kita dengar langsung. Iya, dengar langsung kejadian mistisnya ini. Jadi di sini sahabat ya, teman kita ini dia pernah mendengar langsung lesung ini berbunyi. Dan dia pernah mendengar masyarakat pernah mencoba mengangkat lesung ini, membawa pulang ke rumahnya, namun malamnya lesung ini balik lagi ke sini. Tapi nggak tahu kenapa ini nggak bisa, nggak pernah bunyi lagi. Mungkin udah 4 tahun yang lalu. Oh ya, maksudnya dari 3 tahun terakhir ini tidak pernah berbunyi lagi, tidak pernah dengar lagi. Tapi bagaimana mengenai hasil panen di sini? Kalau ini berbunyi, otomatis hasil panennya bagus. Tapi sekarang udah nggak pernah bagus lagi hasil panennya, gara-gara nggak pernah mungkin bunyi ini. Tapi mungkin itu mitos. Tapi mungkin masyarakat di sini mengambil suara itu sebagai tanda ya, Pak, kalau panen mereka akan melimpah ruah. Iya, begitu. Namanya Bang? Hah? Namanya siapa? Oh, nama saya Juna. Oh, Juna. Jadi itulah keterangan dari Bang Juna ya, mengenai apa yang pernah beliau dengar langsung dari tempat ini, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sini. Sebenarnya sih bukan saya ya, teman-teman saya juga dengar, waktu teman-teman sebaya saya dengar juga masalah ini. Sering saya kesini buat dengar di mana ini sebenarnya. Kalau udah kedengeran di sini, saya kesini, dia pindah ke sana, ke Patimpa sana. Oh, jadi pindah-pindah suaranya? Iya, pindah-pindah. Jadi kalau saya ke Patimpa lagi, pindah lagi ke sini. Makanya itu kayak kayak makhluk halus yang membunyikan. Membunyikan, ya. Jadi ketika kita mendekati, suaranya malah berpindah. Gak pernah aja ya, gak pernah kelihatan siapa yang membunyikan. Karena gak ada juga orang yang ini, Mapadeko namanya itu kan. Gak ada orang Mapadeko di sini menabuh lesung ini deh, tidak ada. Gak ada, kecuali jadi, kita pernah mencoba untuk berusaha untuk memastikan apakah betul-betul ada orang yang membunyikan. Tapi pada saat kita kesini, ternyata tidak ada. Sering sekali begitu, sering saya pergi mendengar. Jadi bukan cuma kita sendiri ya? Bukan, bareng teman-teman dulu di masa kecil ya. Sering sekali saya pergi ke sini. Malam itu? Bukan malam, siang, pagi. Iya, pagi. Enggak pernah bunyi malam. Ini enggak pernah bunyi malam. Enggak tahu kalau zaman dulu ya, zaman sebelum saya lahir. Tapi kalau waktu saya lahir enggak pernah bunyi malam. Bunyinya siang. Siang. Pagi biasanya, sore, bisa begitu. Jadi selain ayah de perlu ngisi bawar dan reutang mau pejewe, nah agak pika koi. Batela bekas kaki semacam bekas kaki makhluk astral lah. Jejak kaki. Iya. Melopir. Boleh melopir sekitar jadi meter lah lampe nah. Di tega lokasi ini. Iker. Cabe batur ya. Jadi sahabat semuanya, katanya di sini ada juga jejak kaki di sebelah kanan. Sebelah kanan dari lokasi ini. Jadi sebelah kanan apa ya? Bukan sebelah kanan apa ya? Selatan sebelah selatan dari lokasi lesung ini, sahabat ya. Di sebelah selatan katanya di sana, di bawah sana.
ada jejak kaki katanya. Jadi kita bakal ke sana lagi. Jadi sahabat semuanya, sekarang kita sudah berada di lokasi yang mana tadi disampaikan bahwa ada jejak kaki juga. Ya, inilah jejak kakinya. Katanya ini sebelah kiri dan yang sebelah kanan ada di sana, di gunung seberang sana pasangannya. Ya, katanya di nama gunungnya itu yang ditempati pasangannya Bulu Talaga. Dan Bulu Cimpolong Cewali. Oh, ada lagi di sana katanya. Di Bulu Cimpolong. Oke, sahabat semuanya. Jadi sekarang kita sudah berada di lokasi terakhir. Yaitu sama seperti yang di awal tadi, yaitu mata air yang airnya asin. Jadi kurang lebih 300 meter dari lokasi pertama tadi ke arah selatan, di sini ada juga mata air yang airnya asin. Inilah mata airnya sahabat ya. Inilah mata airnya. Cuman di sini dibanding yang di awal tadi, di sini cukup deras ya semburan airnya keluar. Tadi hanya sesekali bergelembung, kalau di sini memang kelihatan ya. Namun kadar garamnya mungkin lebih rendah di sini dibanding yang pertama tadi. Yang awal tadi lebih asin dibanding yang di sini. Mungkin karena di sini bercampur dengan air tawar ya. Soalnya ini merupakan sungai sahabat ya. Ya bisa kita lihat di sini, ini sungai. Sungai bebatuan yang ada di antara bukit ya, antara bukit. Jadi inilah lokasi terakhir yang kita kunjungi. Dan saya rasa cukup sampai di sini dan kita sudah mau siap-siap untuk balik, sahabat ya. Oke sahabat semuanya, demikian untuk konten kita kali ini mengeksplor tempat yang cukup luar biasa yang ada di Kecamatan Ponre ini, tepatnya di Desa Boldi. Mudah-mudahan di konten kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa menambah informasi buat sahabat semuanya di rumah. Terus ikuti konten-konten kami selanjutnya di Jejak Coklat Vanilla. Mohon maaf bila ada salah kata, sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.